Kita mau goreng kerupuk gadung, teman-teman ya. Ini makanan baheula, makanan jadul ya. Ini udah langka banget keripik ini ya di daerah saya. Dan ini alhamdulillah dapat oleh-oleh dari Kota Kuningan, yaitu keripik gadung. Mekar-mekar banget ya. Ini prosesnya lama banget ya untuk membuat keripik ini, teman-teman. Kita mau goreng. Ini setelah dijemur bagus ya untuk hasil gorengannya. Lebih mekar, lebih empuk gitu. Wow, besar-besar banget keripik gadungnya. Nggak ada tripod, jadi pakai tangan satu-satu ya, satu ngangkat, satu pegang kamera. Biar tiris dulu ya. Biar tiris dulu, lanjut kita goreng yang selanjutnya. Ya, ngembangnya bagus kalau dijemur dulu. Rasanya itu gurih, asin gitu ya, seperti gadung goreng. Nah, ini udah selesai goreng gadungnya ya, jadinya banyak banget temen-temen tuh, mekar-mekar ya soalnya ya. Oleh-oleh dari kampung, teman-temannya. Ini makanan jadul, serba makanan jadul ya. Buah gowok, makanan jadul juga, buah-buahan zaman baheula ya. Anak-anak sekarang mana ngerti buah seperti ini ya. Hasil panen dari kebun, ada buah kupa ya, atau gowok, atau apa namanya nih. Ini anggur kampung, teman-teman. Ada juga buah naga dan manggis. Ini dari pohon sendiri ya. Alhamdulillah.